gila guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Tentunya aku sangat-sangat berharap sekali guys, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi, juga orang yang ada di sekitar kita guys. Semoga juga semuanya dalam keadaan sehat serta kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada, amin. Bye guys, kali ini balik lagi bareng aku Indra SFN Channel. Tentunya aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi ya guys. Nah, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari teman kita yang meminta aku, atau dia merequest dan meminta aku untuk mereaksi video ini guys ya, yaitu adalah video Awi di penjara janji ya. Wow, aku juga udah pernah guys mereaksi video lagu yang berjudul Di Penjara Janji, pada saat itu di cover oleh Salma Asis ya guys. Dan kali ini aku sangat penasaran tentunya bagaimana Datuk Awi menyanyikan lagu Di Penjara Janji ya. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah merequest video ini. Semoga Anda juga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan aku memprioritaskan bagi teman-teman yang request video, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya guys ya, karena video-video tersebut akan aku reaksi ya, terkecuali bagi video yang terkena klaim hak cipta ya, karena aku takut ada pencekalan nanti ketika aku mengupload video itu ya guys ya. Oke, langsung saja kita ke videonya, dan kita akan mereaksi dari channelnya Haji Terikat Ketat ya. Kita support dengan mengklik subscribe guys, serta notifikasinya ya, agar kita semua mendapatkan notifikasi dari channel ini ya, Haji Terikat Ketat ya, apabila ia mengupload video terbaru tentunya guys ya. Dan kita perbesar aja layarnya karena aku sudah sangat-sangat ingin mereaksi tanpa banyak basa-basi. Langsung saja aku mereaksi dalam hitungan 3, 2, 1, live. So tentara perempuan, satu lagi lagu yang ketinggiannya menang Awi, tinggi daripada KLCC. Raikan Cinta Ramadan, 30 April 2021. Oh ini belum lama videonya guys ya. Kita nyanyi sama-sama. Nih, aku ingin dengarkan powernya guys. Datuk Awi ini semakin berumur, semakin jadi powernya ini guys. Gimana ini tahun 2021 kayaknya guys ya. Oh, tahun di tahun 2021 masih enak aja suaranya guys ya. Iya, masih relax banget guys. Akan mengulanginya semula, sanggup untuk menodai cinta. Oh, biarkan aku sengsara. Sebentar guys, sebentar guys, sebentar ya guys ya. Wow, aku ngelihat sini aura seorang penyanyi legend ya guys ya. Dan juga makna dari style Datuk Awi ini guys, yang ada seperti sel ya di stand mic ya itu, aku nggak tahu itu maknanya apa guys ya, tapi kalau kalian tahu silahkan kalian komen ya guys. Oke, kita play. Oh.
Oh, gila guys, itu tinggi banget ya. Bagaimana suara rock Patrick Awi yang membuat aku sangat-sangat terkesan banget guys. Wow, ini udah merinding nih guys. Waduh, keren-keren guys. Kita play. Jago guys, jago. Semakin berumur guys, bukan semakin berkurang kualitasnya guys, bahkan semakin power ya kalau aku lihat. Aduh, ini aku nggak tahu nih, ini apakah grup band Wings nih guys? Silahkan kalian komen kalau kalian tahu ya guys ya. Ini pun led melodinya juga tebas banget nih guys. Bagus banget. Bagus banget ini guys. Oh, gila suaranya guys, gila. Aku suka banget power yang tadi guys ya. Guys, aku baru saja mereaksi Awi atau Datuk Awi di Penjara Janji Live La Krista Hotel Melaka 2021 ya. Video ini baru 1 tahun ya guys ya, itu artinya baru tahun kemarin. Tapi suara Datuk Awi ini ya, aduh gila banget guys ya. Dari ia masih muda ya, di awal tahun 90-an atau di pertengahan tahun 80-an kayaknya guys ya. Datuk Awi ini sudah mulai berkiprah di dunia band ya guys ya. Dan suaranya itu gila banget guys ya pada saat masih muda. Hingga detik ini guys, wow, masih terjaga konsistensi powernya guys ya. Oh gila ini guys, di Penjara Janji memang keren banget ya. Terutama di part live tadi guys, itu tingginya memang super banget ya guys ya. Aduh mak gila. Ya aku juga kaget ya bagaimana ia mengambil lagu ini dan menyanyikannya dengan sempurna kalau menurut aku ya. Ini sukses banget ya bagaimana yang dilakukan oleh Datuk Awi ya. Seperti biasa, ia adalah penyanyi legend yang sekali ini dia membuktikan lagi bahwa dia masih ada dan masih memiliki kapasitas dan kelas yang sangat tinggi untuk menghibur kita semua guys. Wow, ini sangat luar biasa, sangat-sangat luar biasa banget guys ya. Oke lah guys, demikian tadi video dari aku. Semoga kalian semua terhibur. Pastinya aku sangat terhibur sekali ya dengan video yang baru saja aku reaksi. Dan tentunya aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Dan aku ucapkan terima kasih juga bagi kalian yang telah merequest video ini. Semoga anda juga dalam keadaan sehat ya. Dan aku ingat kembali bagi kalian yang belum subscribe ya, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell.
agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.